Siapa yang sekarang ni di dunia penyejuk hati dia di kalangan ibadat adalah puasa, nanti di mahsyar Allah akan panggil semua yang masuk syurga daripada kalangan kalian melalui Babur Rayyan. Bangun kumpulan-kumpulan geng-geng puasa yang banyak puasa sunat, yang puasa Ramadan dengan baik dan banyak puasa sunat, mereka akan bangun masuk seorang-seorang melalui pintu Babur Rayyan. Kemudian kata Rasulullah, pintu itu ditutup dan tidak akan dibuka selama-lamanya. Habis. Jangan sampai nama kita tidak dipanggil setelah satu persatu daripada amal ibadat diumumkan oleh Allah, kita duduk tunggu nama kita. Puasa pun tidak, sedekah pun tidak, Quran pun tidak. Kamu suka apa di dunia ni? Suka makan saja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un.